Kereta api Sancaka dari stasiun Yogyakarta tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng dengan lokomotif CC206 KA98. Di sebelah kanan adalah langsiran rangkaian kereta api Bung Talon Service KA2716. Ini Sancaka melintas langsung. Kereta api Sancaka adalah kereta kelas premium dan eksekutif ya. Kereta api Sancaka dengan lokomotif dinas CC206-1336 Debeluk Sidotopo. Dan ini adalah langsiran rangkaian kereta api Bung Talon Service KA2716 dengan total 15 buah gerbong datar. Hari ini, hari Senin tanggal 19 Juni 2023, kereta api Bung Talon kabarnya akan hanya membawa 15 gerbong datar isian dan semuanya ditinggal di Lempuyangan ya, teman-teman. Jadi, tapi kereta api Bung Talon akan melanjutkan perjalanan menuju Solo tanpa membawa semen. Momen unik nih, kita harus mengabadikan. Kita harus mengabadikan momen kereta api Bung Talon, kereta semen tanpa membawa semen. Nanti kita lihat yuk keberangkatan kereta api Bung Talon. Ini masih langsiran, jadi menunggu untuk langsiran mundur ke emplasemen bongkar muat. Kabarnya juga hari ini kereta api Bung Talon akan membawa 4 buah kereta luar dinas tujuan Solo. Jadi unik ya, mirip posko Lempuyangan Solo nanti. Pokoknya tonton terus videonya sampai selesai. Jangan di skip, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini langsiran mundur kereta api Bung Talon Service KA2716. Lokomotif dinas kereta api Bung Talon KA2716 adalah CC206-1361 Depo Induk Yogyakarta. Rangkaiannya ini akan disimpan di emplasemen bongkar muat semen untuk dibongkar muat semennya ya. Nah, habis itu selesai melangsir rangkaiannya, lokomotifnya akan kembali mengambil paket luar dinasnya tujuan Solo. Dari kejauhan itu tampak kereta api Progo KA248 dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Lempuyangan tiba
di stasiun Lempuyan. Ini adalah pelangsiran lokomotif kereta api Bung Talon Service. Dirangkai dengan satu kereta Hype Trip, kemudian ada satu kereta Mild Steel Economy tampaknya. Nah, kita lihat yuk nanti LD-nya seperti apa. Ini masih dilansir. Satu kereta Hype Trip K101929. Kemudian ada satu kereta makan dan pembangkit KMP309401 milik Solo. Kemudian ada satu kereta ekonomi K306578 milik Bandung. Dan satu kereta ekonomi lagi. Ini persiapan dilansir mundur. Semboyan 6B diizinkan langsir, telah diberikan. Kereta api Bung Talon Service dilangsir mundur. Kereta luar dinas 42 bis ini infonya akan dikirim menuju Solo. Jadi ini akan dipersiapkan untuk langsir menuju emplasemen stasiun Lempuyan menunggu keberangkatan kereta api Bung Talon Service. Dilangsir menuju jalur 5 stasiun Lempuyangan. Oh maaf, dilangsir menuju jalur 6. Kereta api Bung Talon KA2716 dari stasiun Karang Talon tujuan akhir stasiun Solo Balapan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Uniknya, kereta api Bung Talon ini tidak membawa semen, teman-teman. Hanya membawa kereta luar dinas. Jadi seperti kereta posko ini, KLB Posko antara Jogja Solo. Unik, teman-teman ya. Satu kereta Hype Trip eksekutif, satu kereta makan pembangkit, satu kereta ekonomi biasa, dan satu kereta ekonomi biasa juga. Jadi membawa 4 kereta ini kereta api Bung Talon, teman-teman. Tapi nggak bawa semen nih. Unik. Ngebul di sana, teman-teman. Gokil. Okay.